sebelah mama, silakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nardiah dari Masjid Taklim Al Hilal, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tenggamus. Iya. Saya ingin bertanya, Ma. Iya, silakan. Apa kalau orang kesurupan itu kata orang tapi itunya dari arwah orang yang udah meninggal-ninggal itu katanya yang hartanya dibagi-bagi, apa benar apa tidak? Kalau ada manusia yang kesurupan, kemasukan roh halus, apa benar roh halus yang masuk dalam orang kesurupan tadi karena nenek moyangnya yang sudah meninggal kemudian dia kasih kabar? Terbagi dua macam. Anda lihat surat Bani Israel ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qul. Kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Manusia tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali cuma sedikit. Ada ahli yang oleh Allah diberikan kelebihan mengatakan boleh jadi betul-betul roh orang tadi masuk ke dalam orang kesurupan. Mungkin keluarganya berantem mulu. Mungkin keluarganya ada yang sakitan gak sembuh-sembuh. Dia muncul dengan kudrat iradat Allah ngasih tahu kenapa ini warisan belum dibagi. Titik. Atau yang kedua, boleh jadi itu jin yang bergentayangan. Kalau memang benar-benar yang pertama itu kasih kabar, segera-segera oleh keluarga selesaikan warisan. Insya Allah dia gak muncul lagi. Banyak berkirim doa buat beliau. Seperti itu Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.